Bapak Ibu yang saya hormati, pada sambutan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa barang bukti yang akan dimusnahkan adalah bagian dari narkotika jenis ganja sebanyak total 23 kilo 562,1 gram. Setelah dilakukan penyisian guna keperluan laboratorium dan pembuktian di persidangan, didapat berat yang akan dimusnahkan adalah sebanyak 23 kilo 461,6 gram. Ini merupakan jumlah kemungkapan narkotika yang cukup besar untuk Provinsi Sumatera Barat. Barang bukti ini berasal dari kegiatan penangkapan di Kecamatan Tilatang, Kamang, Kabupaten Agam. Proses pemusnahan barang bukti diduga jenis ganja yang terdiri dari pohon, ranting, dan daun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.